mediasi musyawarah antar ormas Forkabi dengan tempat pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini delima terkait permasalahan yang terjadi mengenai penggunaan tempat kegiatan. Kini permasalahan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik dan dipahami oleh kedua belah pihak. Adapun hasil kesepakatan adalah tempat yang berada di sebelah ruangan serbaguna digunakan untuk ruang kelas PAUD. Sedangkan ruang kelas yang saat ini digunakan untuk kelas pendidikan anak usia dini akan digunakan untuk sekretariat Forkabi. Lalu untuk kegiatan belajar mengajar sementara menggunakan fasilitas yang lama. Selain itu, PAUD dan Forkabi akan memiliki pintu sendiri-sendiri. Dari Jakarta, Aibtu Slamet Rianto, Tribrata TV, salam Tribrata.